Buat lo yang sampai sekarang masih males-malesan, gak bisa mulai olahraga rutin, mungkin salah satu penyebab utamanya adalah lo punya mentalitas ini. Coba ingat bro, waktu sekolah, mungkin itu waktu ospek, masa orientasi, dan yang berhubungan sama kedisiplinan, lo akan ngeliat kalau olahraga, latihan fisik, dijadikan sebagai hukuman. Telat, disuruh lari keliling lapangan beberapa kali. Melanggar peraturan, disuruh push up sebagai hukuman. Rambut gondrong, dicukur paksa, terus disuruh jalan jongkok. Karena terbiasa ngeliat hal ini sejak muda, jadinya, lo ngeliat olahraga sebagai hukuman bro. Sebagai hal yang sulit, gak enak dilakuin, bikin lo capek. Makanya, secara gak sadar, lo akan cari cara buat menghindari olahraga. Selalu cari alasan buat gak ngelakuin olahraga. Karena yang otak lo tangkap, olahraga itu adalah sesuatu yang menyakitkan buat badan. Buang jauh-jauh kenangan dan pikiran itu bro. Sadari, bisa berolahraga itu adalah anugerah. Ada orang-orang yang punya berbagai sakit, jadi cuma bisa berbaring gak bisa olahraga. Ada orang-orang yang gak punya waktu buat olahraga, karena hidup di tengah-tengah medan perang atau negara yang rusuh. Ada juga orang-orang yang masih terlalu keras kepala, ngerasa olahraga itu sama sekali gak penting. Jadi, lo beruntung bro, kalau sekarang masih bisa ngelakuin olahraga. Capek sedikit, hajar. Asal lo tahu, capeknya orang olahraga itu capek yang menyenangkan. Mungkin cuma capek selama 1 jam ke depan, tapi habis itu, happy, puas, badan terasa segar, belum lagi ngomongin manfaat kesehatan jangka panjangnya. Dan lo juga wajib sadar, orang yang gak olahraga itu nantinya juga akan capek. Capek terus-terusan kena penyakit padahal masih muda. Capek karena harus bolak-balik ke dokter karena sistem imun lemah. Capek gajinya habis terus-terusan buat beli obat. Jadi sebenarnya pilihan ada di tangan lo bro. Mau capek sebentar dari olahraga selama 1 jam, terus habis itu lo ngerasain segar, bugar, dan sehat, atau mau capek seumur hidup, penyakitan, gampang lemas, karena lo selalu menghindari olahraga. Pilihan ada di tangan lo bro. Salam Every Human, semangat bro.